Capek, capek. Seneng. Satu hal yang baru yang harus dia ketahui karena dia itu suka anak, sama kayak anak-anak dia pasti semua suka dengan air. Jadi kayak ya, saya ajak dia untuk itu dan dia berminat, oke saya ajaklah dia ke sini. Ini kan hal-hal baru yang pasti akan menyenangkan buat anak. Ketika Mas Alfi ngasih tahu soal program ini dan saya udah yakin anak saya udah antusias banget dengan hal kayak gini. Makanya ketika saya kasih lihat foto-fotonya bahwa kita ikutan ini dengan kegiatan untuk menyelam. Ayo kita ikutan yuk. Jadi dia sudah tidak sabar lagi untuk ikutan di kegiatan di hari ini. Bagus, dapat makan dan murah meriah. Mau sih mau coba aja biar mungkin bisa ntar ke laut. Anak kecil itu beda sama orang dewasa udah pasti ya. Satu dari fokus, terus dari capeknya juga nggak ada capeknya kesannya. Ya pinter-pinternya kita aja untuk lebih ngeliatin mereka biar nggak kemana-mana dan nggak membahayakan buat mereka. Anak kecil kan nggak diajarin benar-benar ya, mungkin diajarin berani dulu, diajarin dia biar nggak panik dalam air. Kalau udah di dalamnya sih kita pegangin semuanya. Manfaatnya banyak sih sebenarnya kalau menurut saya, karena anaknya jadi lebih pede, lebih fokus, lebih bisa kontrol rasa takutnya, seperti itu sih. Kesannya capek dan seru.